Pencurian modus pecah kaca kembali terjadi. Kali ini terjadi di Jalan Raya Serang Jakarta, tepatnya di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Dua pelaku tergolong nekat karena saat kejadian di lokasi cukup ramai. Rekaman CCTV memperlihatkan satu pelaku mondar-mandir memantau. Setelah dipastikan aman, pelaku mendorong kaca hingga pecah dan mengambil tas yang berada di bangku bagian tengah. Pelaku langsung kabur bersama satu pelaku lainnya yang menunggu di motor. Korban baru sadar saat melihat mobilnya jadi sasaran pelaku pencuri saat kembali ke mobil dan melihat kaca mobil dalam kondisi pecah. Ada dua orang pembawa motor Enmax, terus yang satu itu di pinggir mobil, terus kayak melemparkan sesuatu ke kaca. Terus langsung didorong pakai tangan, ngambil tas warna hitam, terus dia ngelihat ada orang keluar dari pabrik di sebelah, langsung jalan bawa tas, langsung naik motor Matic Enmax warna hitam. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dengan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.